Jadi berikut ini video tentang menanam bunga-bunga di pot agar tumbuh dengan subur di pot, agar daunnya bisa apa namanya rimbun, subur, tumbuh subur. Jadi yang pertama kita siapkan yaitu pot, kemudian tanah biasa seperti ini, kemudian tanah hasil pembakaran sampah. Jadi sampahnya itu harus berupa daun-daun, bukan sampah plastik atau pembakaran sampah yang keras. Jadi yang pertama kita siapkan yaitu pot, tanah, kemudian tanah hasil pembakaran sampah daun-daunan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita isi dulu dengan tanah biasa seperti ini, kemudian kita turunkan lagi tanah hasil pembakaran sampah seperti ini, kemudian turunkan lagi seperti ini tanah biasanya, kemudian turunkan lagi tanah pembakarannya, pembakaran sampah, kemudian turunkan lagi tanah biasa seperti itu, kemudian turunkan lagi tanah pembakaran sampah seperti ini. Kemudian kita ambil bunga-bunga yang akan kita tanam. Nah, bunganya seperti ini. Nah, selanjutnya kita gali di pot ini, kita gali, kemudian kita cabut. Setelah seperti ini tanahnya, nah, kemudian kita turunkan bunga yang akan kita tanam. Seperti ini. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kita timbun. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi tunggu sekitar 10 hari, insya Allah akan rindang, akan subur daunnya. Jadi seperti itu ya guys.